dia nolong ke tanaman. Jadi gerakan kita begitu. Dan ini udah kondisian semua. Dan ini bisa diajarin dalam waktu sedikit. Yang paling penting waktu diajarin, dia paham dulu, fokus, jangan banyak ngomong lagi. Karena ketika ada orang ajarin terus dia ngomong, ilmu nggak masuk. Nah setelah dia paham, jalanin dah. Kita role play, emang harus ada pasangan.